Mungkin malam ini ingin nak berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat, kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sekarang itu apa ibu? Bapa tercampak ke kau? Ibu juga tercampak ke kau? Selepas habis dia buat panggilan, saya tanya dengan dia, kalau kau jatuh dengan keluarga kau, mana kau pun sudah mati. Macam mana kau boleh telefon balik ke radio? Sebab saya selalu argue dengan pendengar saya, saya selalu argue. Saya akan argue untuk mewakili pihak pendengar kan. Kita dapat rasakan feel tu. Kalau kau jatuh, kau tentu sudah mati. Ketika itu dia kadang-kadang saya percaya dalam dia tidak dapat menceritakan pada ketika itu, tapi ada pendamping dia mungkin yang boleh menceritakan balik. Saya percaya kadang ada benda yang cerita itu tidak tercerita, tapi ada orang lain ya, seperti cerita tadi itulah yang di Kuala Pilah tu. Ada orang lain yang menceritakan balik sebagai pendamping dan sebagainya.